kita memanfaatkan lahan kosong sehingga dapat berguna bagi apa nih pengguna jasa. Ya kayak gini kita lengkapi fasilitas untuk anak-anak, ya kan? Anak-anak yang dimana apabila pengguna jasa ketika menyeberang bawa anak-anak, mereka rewel sambil menunggu kapal datang sehingga mereka terhibur dengan permainan yang ada yang dilengkapi oleh perusahaan untuk permainan. Terus selanjutnya kita makan lahan kosong lagi yang tidak produktif kayak di semak belukar yang tadi kita tinjau bersama-sama, kita tanami yang kayak nanti jagung, pepaya California, terong sehingga dapat bermanfaat dan itu pun dapat dinikmati ya oleh masyarakat tempat, oleh misal karyawan yang bekerja bertugas di tempat kami. Jadi kita tahun 2020 harus bisa tampil beda. Dan malam pun kita kasih warna-warni lampu sehingga pelabuhan ini hidup. Nah, jadi kesannya itu bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.